Kalian yang kemarin nanya kapan nih X7-nya datang? Nah, ini dia nih. Kita sudah masukin alokasi buat kita ini BMW X7-nya. Dia besar. Di depannya itu dia pakai lampunya laser light dan double kidney grill-nya jauh lebih gede ketimbang si sebelumnya itu si X5. Dan dia menggunakan ring 21, proportion bannya itu 285/45 ring 21. Tuh, kalau kalian lihat ini bannya sangat lebar. Itu untuk ukuran bagian depan. Bagian belakangnya kita lihat dia menggunakan Pirelli sama 285/45 ring 21. Mobil ini eksteriornya itu warnanya black dan interiornya itu dalamnya berwarna hitam juga. Ini kita lihat bagian dalamnya ya guys. Oke, masuk di bagian dalam. Di sini dia ada atapnya panoramic sunroof. Dan di bagian belakangnya juga ditambahin sunroof. Tapi dia fix, nggak bisa dibuka atau ditutup yang belakang. Kalau yang depan, covernya bisa dibuka, belakangnya bisa dibuka. Tapi cover depannya itu bisa dibuka, sunroofnya juga bagian depan bisa dibuka. Mobilnya masih diplastikin, semua dalamnya warnanya hitam. Dan kulitnya ini menggunakan tipe kulit Vernasca. Jadi kalau kalian lihat langsung nih ya, mobil ini langsung diimport dari Amerika, makna Sitting South California Mordunka Highway. Nah, inilah pokok alamatnya lah. Kalau kalian pengen tahu mobil ini dirakit di mana, nih alamatnya di sini nih. Semua masih diplastikin, baunya juga masih wangi, khas banget kulit. Mobil semua masih diplastik, jok depannya juga ada karpet dasar. Semua ini joknya juga semua masih di full kulit. Kacanya juga sudah frameless. Ada fan terbaru, ini sudah menggunakan kristal Swarovski untuk knob shiftnya. Terus untuk iDrive-nya juga dia menggunakan kristal dari Swarovski itu. Kalau kalian lihat tuh shiny-shiny-nya itu, keren ya. Terus untuk panel woodnya ini dia sudah glossy, kalau yang X5 itu dia masih doff bahannya. Semua sama untuk bagian lampu, setir, dan dia sudah head up display juga. Semua masih dibungkus rapi, nanti mau langsung di unboxing sama yang punya. Juga dia sudah menggunakan roof rail ya, roof railnya ini. Bahannya aluminium satin, terus si list-listnya ini juga aluminium satin. Lihat nih perbedaannya itu X7 dengan X5. Nah, yang di depan itu X5, yang di belakangnya ini dia adalah X7. Jadi jauh lebih kokoh. Nah, ini dari samping kita lihat, kita nanti coba ke depan sana, kita lihat perbandingannya depannya X5 kayak gimana, X7 kayak gimana. Ini dia nih BMW X5-nya. Warnanya black, kalau yang belakang juga warnanya black, tapi itu yang X7. Tuh, kalau kalian lihat, yang belakang itu jauh lebih kokoh ya, lebih gede. Tapi kalau yang depan ini, dia bedanya menangnya lebih compact aja, karena bodinya sama sudah adaptive air suspension juga. Lampunya juga sudah laser light, double kidney grill, cuman yang sana ringnya 21, ini ringnya 20. Tuh, kalian lihat sendiri ya. Depannya sih mirip-mirip, cuman X7 itu lebih gimana ya, cocok lah buat para-para konglo.
Yo, para konglo mana nih? Ini unitnya udah ada ini, tinggal kita kirim aja ke rumah. Oke, mungkin segitu aja ulasan yang pertama buat BMW X7 ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu ada unit apa lagi sih di Bestindo itu, nah nanti Beta segera mungkin akan review mobil-mobil yang ada di bawah. Di bawah itu ada banyak mobil, ada seri 3 terbaru, terus seri 5 terbaru, seri 7 terbaru, X3, X1, Sport Shadow, terus kita juga punya mobil used car yang variannya itu banyak. Buat kalian yang pengen punya mobil used car, kita ada stok banyak saat ini, dan stoknya itu semua sangat baik. Jika kalian butuh ulasan tentang mobil yang kalian mau beli, kalian bisa komen di bawah. Nanti next videonya apa yang kalian mau akan gue review dan gue kirim buat kalian. Oke, enjoy buat kalian hari ini. Selamat menonton, selamat beraktivitas, selamat mencari duit. Dan untuk para konglo, jangan lupa nih, mobilnya sudah ada dan sudah tiba. Oke, siap dikirim ya ke rumah para konglo.